Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, teman-teman, di edisi siang hari ini atau sore hari ini cuacanya sangat panas ya, teman-teman. Saya ingin berbagi mengenai kopi lancuran ya, teman-teman. Oke, kita akan pindah sejenak mengenai peremajaan kopi lancuran. Oke. Kebetulan ya teman-teman, di hadapan saya ini kopi lancuran yang saya remajakan, dan hampir merata saya lakukan peremajaan seperti ini semua ya teman-teman, untuk sistem lancuran saya, karena metode saya itu per 2 tahun sekali saya akan melakukan peremajaan itu jika kita ingin menerapkan pola lancuran. Baik teman-teman, beberapa langkah ya, itu ini yang pertama itu kita lakukan penyimpanan bahan dimulai dari bulan 9 kemarin. Kita lakukan penyimpanan bahan, dan di pasca panen kemarin itu kita lakukan pemangkasan langsung, rejuvenasi dari batang bawah langsung. Tuh. Jadi usia 1 tahun dia sudah ngagung ya, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kalau ini kita lakukan rejuvenasi secara serentak. Jadi bisa ngagung kembali ya, tuh. Bagus nyerbukannya, kering. Tuh. Oke, itu juga. Memang sudah tidak terlalu banyak ya teman-teman, ada beberapa, namun insya Allah bermanfaat, bisa diterapkan oleh teman-teman. Tuh. Ya teman-teman, ini semua kita lakukan penyimpanan bahan di bulan 10 kemarin. Bibilan harus dibuang. Tuh posisinya seperti itu. Wow. Mantap. Ini klon pandi. Buahnya cukup banyak. Mantap. Ini kalau nggak benar kita ganti lancuran semua ini. Tuk, tuk, tuk. Ini ngagung, teman-teman. Usia 1 tahun. Top 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 Marco top, wow full, itu ada bibilan. Oke, geser kamera tuh. Sama ya, dan untuk penyimpanan bahannya pun kita lakukan secara serentak ya teman-teman, tidak bertahap. Wow, panjang. Panjang sekali. Mantap, very good. Kita beralih sejenak ke Klonjun. Tuh sudah rame. Ini lancuran. Tuh. Bagus ya. Ini usia 1 tahun semua ya, teman-teman. Wah.
nanti dia akan goyang ini, karena ini karakternya sangat lentur. Langsung kita naikkan dua ya. Itu aksat putih, pupus merah, nggak kalah bagus ya. Bis, top. Itu banyak pupus sudah keluar, bisa kita manfaatkan ya. Klonjun. Ada 1, 2, 3, 4 raja. Ini. Itu bagus sekali. Ini juga. Jadi merata untuk lancuran. Yang lancuran saya lakukan peremajaan seperti ini ya teman-teman. Jadi dia kembali mudah dan kembali produktif. Tuh, pokoknya. Kiri. Wede, mantap sekali. Cus. Luar biasa, teman-teman. Bagus sekali, penyerbukan sempurna tuh keadaannya. Nih teman-teman, tuh hijau sampai ke atas ya. Punggem. Ini klon putih sudah mulai besar duluan. Tuh ada buah susulan. Nih teman-teman, yang permajaan lagi. Klon pandi, mantap sekali. Klon jun, klon putih panjang sekali ya. Klon putih panjang sekali dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wis, 22, mantap. Tidak ada yang agak besaran. Kiri juga. Tuh kan, mulai lentur. Mulai goyang dia. Klon putih. Ini kita spill lagi. Permajaan lagi, mantap. Mantap.
udah jadi buah semua teman-teman. Alhamdulillah, semoga harga kopi semakin tetap bagus ya teman-teman kedepannya, dan bisa kita upaya untuk meningkatkan hasil panen agar lebih maksimal lagi ya teman-teman. Tuh. Sampai ke oke teman-teman, jadi itu dulu ya video singkat dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik oleh teman-teman.